Assalamualaikum Wartu. Halo para penggemar Isoplovers dan mak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian yang di sini ini akan membahas informasi terbaru seputar Hayko Vander Patten dan Rangga Ajok tentunya. Akhirnya happy ending peran Hayko dan Rangga Ajok sesuai harapan fans Isoplovers di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang ingin dibahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian, super penggemar Isoplovers dimanapun kalian berada? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Isop, nampaknya kalian semua dirundung kesedihan. Pasal si cantik Hayko Vander Patten akan keluar dari sinetron Buku Harian Seorang Istri. Hal tersebut nampaknya membuat beberapa orang, bahkan beberapa pemain di sinetron Buku Harian Seorang Istri harus bersedih ya sahabat, untuk melepas kepergian Hayko Vander Patten. Akan tetapi di sini kita melihat bahwasanya ketangguhan Hayko dan Rangga Ajok, meskipun mereka terpisahkan kembali dalam sinetron ini, nampaknya mereka akan optimis mendapatkan beberapa proyek terbaru atau beberapa proyek sinetron di lain kesempatan. Bahkan Hayko Vander Patten dan Rangga Ajok seperti mengisyaratkan bahwasanya mereka berdua akan bertemu kembali dalam next project ya sahabat. Ya mungkin untuk saat ini mereka dipisahkan, akan tetapi belum tentu next project juga akan dipersatukan. Akan tetapi kembali lagi kepada takdir bahwasanya kita doakan saja yang terbaik untuk Kaizop kedepannya ya. Di sini Hayko Vander Patten nampaknya berpamitan ya guys melalui beberapa foto yang tengah beredar. Ya, salah satunya lihatkan bahwasanya peran Cornelia dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan rujuk kembali dengan Mas Fazar. Terlihat dari beberapa foto yang tengah beredar, Hayko yang mengenakan pakaian pengantin dan sama halnya dengan Rangga Ajok di sini ya. Terlihat dari Bu Parah dan yang memerankan Ibu Dede, dan juga di sini Joy Abbas Jackson serta Cheung Tabrian yang memerankan Nana dan juga Dewa ya sahabat. Terlihat Meriam Bellina yang memerankan sosok Ibu Rangga Ajok. Dan pastinya mereka ini memiliki beberapa momen seperti halnya Antonio Blanco yang ngelipin di belakang. Pastinya membuat kita semakin rindu nih suasana harmonis di lokasi syuting BASI.